tanaman kepel itu. Kepel sebagai lambang tekad bulatnya mencapai cita-cita. Membuat biuk itu. Buahnya manis manis, khasiatan hidup durian. Kalau makan buah itu, baunya wangi, semuanya wangi. Tapi kalau wanita baru hamil ini kepercayaan ya, tidak beri makan karena hidupnya mentang. Harus tetap makan. Ya semua ridho Allah ya, bukannya kepercayaan aja. Aku bukan gak mau ngasih buah itu. Aku ragu Pak Saiful aja nya, Pak itu mana tahu ada yang baru di surat. Jangan dikasih dulu. Mbah, semalam saya dikasih bibitnya kepel, boleh ditanam di Riau. Allah SWT, itu pohon langka. Iya, saya dikasih teman sama teman semalam, salah satu anggota Polresta Jogja. Namanya aduh lupa saya. Itu satu bermatan, Pak. Ya. Tanam sebelah kanan kuping utama. Amin. Itu untuk membuat hidup rukun. Apalagi seorang pemimpin. Insya Allah bisa sebagai pemimpin yang disegani. Amin. Amin. Alhamdulillah. Satu besar pohon bunga kantil. Apapun iman kita, apapun keluarga kita makan iman buat masing-masing. Bangunan tengah dengan batas kaca sebelah barat, pintu ditutup, atap tinggi. Gedung Prabayakso, tempat pusaka. Tengah, bangsal kencono untuk upacara agung. Kalau ada perkawinan agung di bangsal kencono, teratap sangsel kertas untuk menyajikan tari. Support keramik semua dari Tiongkok tahun 1871. Bangunannya dari kayu jati ninggiri kan becek. Pohon perindangnya sawo becek serba baik, usahakan dimanapun yang terbaik. Jumlah harus setar 63 pohon, mengingatkan kita Nabi Muhammad wafat usia kurang 63 tahun. Maka ini banyak permajaan, tumbang, ganti, jangan sampai jumlahnya juga. Bangunan segitu lapang, bangsa Mandolosono, tempat musik, musiknya gamelan, namanya Kekinter Laut, umurnya 700 tahun dari Majapahit, musiknya mulia, tapi sudah tak pecah. Bangunan dua, bangsa kotak, tempat musik menari, gamelan dari sebelah timur, namanya Gedung Bung. Ada pertanyaan?